Hey guys, welcome to Xplay. Wildan di sini dan kali ini kita mau update lagi tentang Dragon Master guys ya. Nah, aku udah buat video tentang Dragon Master kemarin. Videonya ini kalian bisa cek yang ini. Di sini lengkap tentang aku udah praktekkan tata cara mendaftarkannya, membuat akunnya. Linknya juga nanti aku taruh di box deskripsi. Dan sekarang kita reminder lagi karena event-event menarik di Dragon Master ini masih berjalan guys ya. Oke, untuk hal-hal tentang akun gratis, kita akan langsung aja ke artikel tentang free to play-nya guys ya. How to play to earn in Dragon Master. Anyone bisa join dengan zero cost guys ya. Untuk pertama, how to start. Ini ada tata caranya, tapi detailnya kalian cek aja videoku yang ini. Linknya ada di deskripsi juga. Lalu kita ke bagian how to get Dragon to play. Nah, ini kalau kalian langsung buat akun, kita akan langsung otomatis udah ada di akun gamenya 4 Dragon yang bisa kita pakai buat main langsung guys ya. Terus kalau kita ingin naga yang lebih powerful, kita bisa rent atau membeli di marketplace guys. Nah, di sini kita ke dashboard dulu guys ya, kita ke dashboard. Di sini ada renting guys. Nah, di sini ada renting, harganya itu 1,2, harga tokennya itu adalah 0,069, 1,2 ya sekitar 0,1 dolar atau sekitar 1.400-an guys untuk menyewa ini, 1.400-an, 1.500-an. Kalau 2 token ini sekitar 3.000-an untuk menyewa ini naga. Kalian bisa klik lalu melihat stats-statsnya juga di sini guys ya. Kita back, itu tadi kalau kalian pengen naga dengan pilihan yang lebih baik, kalian bisa sewa atau kalian bisa beli di marketplace. Terus bagaimana kita earning sebagai player gratis itu adalah daily task. Nah, nanti di gamenya ada quest yang bisa kalian kerjakan, tapi earningnya kalau gratis tentu aja kecil guys ya. Jadi jangan berharap cuan gede kali kalau dengan yang gratis-gratisan. Tapi setidaknya kita ada dapat reward lah, sejumlah token yang bisa masuk cantik ke wallet kita guys ya. Lalu buat kalian yang sangat-sangat newbie, yang baru pertama kali buat akun, nah kalau kalian mencapai trophy, nah setiap kita menang battle kan kita dapat trophy tuh. Kalau dapat trophy ini, dapat trophy 4000, kita bisa mendapatkan sejumlah token juga guys ya. 4000 trophy dapatnya 10 token, 3000 dapatnya 5 token, 2000 dapatnya 5 token, dan yang paling tinggi itu untuk sekarang ini di trophy 4000 dapatnya 10 token. Kemudian di sini ada season leaderboard juga, lalu ada juga loot arena, event-event yang ada di in-game. Jadi kalau kalian buka gamenya ada event-event seperti ini, ya udah mainkan aja. Kalau hoki kita akan mendapatkan sejumlah reward juga guys. Sekarang kita ke Discord-nya guys ya. Aku sarankan kalian untuk gabung ke Discord-nya karena event-event yang bisa kita kerjakan di sini sebagai player gratis, nah itu jalannya seasonan. Jadi setelah event ini kelar, beberapa saat nanti ada event berikutnya yang bisa kita kerjakan lagi guys. Nah, misalnya ini Dragon Master Season 5 guys ya. Total reward-nya itu adalah 149.500 token DMT. Dan leaderboard ranking-nya itu nambah di season 4 kemarin top 500, tapi sekarang di season ini itu top 600 guys. Jadi peluang untuk ngejar top leader itu jadi lebih gede. Untuk detail hadiahnya di sini juga kita bisa lihat, rank 1 dapatnya 8000 token DMT. Untuk peringkat 500 sampai 600 ini yang paling jelek dapatnya adalah 50 token DMT. Nah, coba kita lihat token DMT 0,069, dapatnya berarti 0,069 dikali 50. Ya dapatnya 3,4 dolar guys. Yaitu untuk peringkat 500 sampai peringkat 600. Lalu coba kita cek dulu peringkat satunya itu dapatnya 8000 token DMT ya. Oke, kita kalikan lagi 8000 token DMT dikali 0,069 sama dengan 552 dolar guys. Jadi untuk peringkat 1 itu 552 dolar dan peringkat paling jelek itu adalah sekitar 3 dolaran guys ya. Jadi itu buat leaderboardnya. Lalu kalau kalian suka berbagi, nah ini ada event invitation juga. Nah, di sini guys ya. Di sini kalau kalian mengundang teman kalian terus dia main sampai mendapatkan bintang tertentu, kalian juga akan mendapatkan sejumlah token guys ya. Nah, tapi event ini itu berjalan sampai 12 September, ini 1 bulan. Nah, selesai event ini mungkin dia ada event invitation berikutnya yang tanggalnya nanti akan diumumkan di Discord. Jadi kalau kalian udah coba nih main gratis dan rasanya sih game ini cocok buat kalian, aku sarankan kalian masuk aja ke Discord-nya dan cek-cek info terbaru yang ada di Discord-nya nih guys. Ini di bagian announcement guys, semua ada di sini. Untuk event invitation kalian bisa melakukannya dengan dua cara. Pertama, kalau kalian dari dashboard akun, kalian bisa langsung aja masuk ke dashboard kalian dulu lalu klik di sini. Nah, di sini ada invitation code guys ya. Kalian klik copy link. Nah, link sudah tercopy, ya udah kalian bebas bagikan link ini ke teman-teman kalian dan mereka daftar, kalian akan mendapatkan sejumlah reward. Cara yang kedua adalah kalian bisa langsung invite melalui in-game guys ya. Karena di in-game nanti di situ ada menu membagikan. Nah, kalian klik membagikan, itu ada screenshot QR code. Ya udah, ini kalian bisa bagikan melalui Facebook, LINE, TikTok dan juga Instagram guys ya.
Selain itu di sini juga ada turnamen guys. Nah tapi ini untuk daftar udah lewat karena ini tanggal 31 Agustus. Tapi nanti setelah event ini berakhir nanti akan ada event seperti ini juga. Nah tata caranya di sini kalau buat yang turnamen guild ini kita harus ada 5 player di guild kita. Berarti satu tim itu adalah 5 player. Bisa 6 tapi ini adalah cadangan. Lalu official turnamen rule dan spesifik akan diumumkan. Oke. Kemudian nanti kalau kalian menang itu akan mendapatkan total prize $1,000 dan Certificate of Honor. Certificate of Honor ini kalian akan mendapatkan seperti free village gitu guys ya. Kalian bisa ngedapatin airdrop, kalian bisa dapatin benefit dari dragon baru, bisa dapat eksklusif dekorasi di in-game, dan ada benefit-benefit lainnya guys ya. Jadi kalau kalian menang, kalian dapat troll di sini, terus kalian akan ada free village lah, ada dapat free village dari komunitas Discord Dragon Master guys. Oke guys, itu aja update singkat untuk game Dragon Master kali ini. Link-link yang dibutuhkan ada di box deskripsi. Aku sarankan kalau kalian udah coba, udah enjoy gamenya, gabung ke Discord karena ada event-event menarik di situ yang mungkin nantinya bisa ngasih kita cuan tambahan guys ya. And sampai jumpa lagi di video berikutnya. See ya.